Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Kak Tin di hari Minggu. Kita sekarang sudah saatnya ibadah lagi ya. Yuk, kita sebelum memulai ibadah, kita harus berdoa dulu. Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu. Untuk anak-anakmu, sehingga anak-anakmu boleh diberi kekuatan, kesehatan. Dan pagi ini kami mau beribadah di hari Minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya, menari dan menyanyi.
dulu ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan ya adik-adik ya. Yuk. Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami, Papa kami Yesus, kami mengucap syukur. Sebentar tadi anak-anakmu sudah memuji memuliakan namamu. Sebentar kami mau mendengar firmanmu. Urapi tiap anak-anakmu supaya dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firmanmu sebentar lagi. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik dengarkan firman, tidak boleh sambil bermain ya. Dengarkan baik-baik. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Kacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel,
betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah, kita tutup di dalam doa. Papa Yesus, Tuhan kami, terima kasih Engkau sudah menyertai anak-anakmu dari awal pertengahan hingga akhir ibadah El Roki ini ya Bapa. Kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau berkati anak-anakmu, Engkau berkati kedua orang tua mereka. Terima kasih ya Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.